hari Minggu 31 Oktober 2021 menjadi hari yang mengharukan bagi Khadijah Mahmud, seorang janda tua yang hidup di rumah kumuh di Wangurer, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Perasaan senang, sedih bercampur aduk ketika sahabat Ganjar sambangi rumahnya untuk direnovasi. Kali ini, sahabat Ganjar terbang ke Sulawesi untuk memberikan bantuan kepada janda yang tinggal di Wangurer, Bitung, Sulawesi Utara. Kami bersama-sama dengan tim sahabat Ganjar mengadakan kegiatan berupa bedah rumah, yang mana bahwa sasaran kami adalah keluarga-keluarga yang pada dasarnya tidak mampu. Janda yang beruntung ini bernama Khadijah Mahmud. Nama Uma Khadijah Mahmud, lahir di Gorontalo. Sampai di sini saya pindah-pindah, saya menetap di sini 11 tahun. Tinggal dengan kakak cuma orang dua, maka kakak meninggal, ini anak suka mari. Jadi 4 orang di sini, Pak. Tinggal di rumah kecil dengan 4 orang keluarganya ini, Ibu Khadijah sehari-harinya berjualan nasi kuning di depan rumahnya. Sahabat Ganjar memberikan bantuan ini sebagai komitmen untuk meningkatkan taraf hidup bagi Ibu Khadijah untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Ya, Ibu Khadijah, kami dari relawan sahabat Ganjar akan menyerahkan bantuan bedah rumah dan peralatan yang lain untuk kebutuhan ibu sehari-hari. Mohon diterima. Bukan hanya bedah rumah, sahabat Ganjar juga memberikan perabotan rumah seperti dispenser, kipas angin, dan barang-barang keperluan lainnya untuk Ibu Khadijah. Selain itu, pembagian sembako juga merupakan rutinitas sahabat Ganjar di setiap kegiatannya. Dibantu oleh para DPC, DPW, dan tokoh masyarakat dalam memberikan bantuan sembako ini. Mohon diterima ini bantuan dari DPW Sahabat Ganjar untuk warga Desa Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Bitung, dalam bentuk bantuan sosial sembako pada 50 warga, bedah rumah Ma Ija, dan renovasi sedikit lingkungan di sini. Kami dari pengurus DPC Relawan Sahabat Ganjar Kota Bitung pada hari ini akan menyerahkan
bantuan sosial berupa cat yang akan diberikan kepada lingkungan 6 RT 33 dan bantuan berupa batako untuk lingkungan 6 RT 28. Semoga kegiatan ini akan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar yang ada di Kota Bitung. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup aksi Sahabat Ganjar di bulan Oktober 2021. Yang sebelumnya Sahabat Ganjar berhasil melakukan roadshow ke berbagai provinsi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan mengucapkan terima kasih kepada Ganjar, masyarakat Kota Bitung. Terima kasih kepada Sahabat Ganjar yang telah memberikan bansos kepada kami. Dan insya Allah pada tahun 2024 akan menjadi presiden. Amin. Oke, terima kasih bantuan yang diberikan oleh Sahabat Ganjar. Terima kasih Sahabat Ganjar yang sudah boleh membantu kami, kiranya lebih berkembang. Jadi, tunggu kehadiran Sahabat Ganjar di kota kamu.